Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas prediksi antara Persija Jakarta versus PSS Sleman dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Dimana di pekan ke-6 ini mempertemukan antara PSS Sleman vs Persija Jakarta yang akan bermain di kandang PSS Sleman, yaitu Stadion Maguharjo. Berikut jadwalnya PSS Sleman vs Persija Jakarta yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar atau video.com ya. Jangan lupa kalian saksikan guys. Dalam pekan ke-6 ini mempertemukan PSS Sleman vs Persija Jakarta, di mana PSS Sleman sebagai tuan rumahnya dan Persija sebagai tamunya. Bagaimana Persija akan melayani pertandingan PSS Sleman, berapa skornya, dan prediksi permainan bagaimana? Oke, kita langsung saja bahas di sini secara habis. Dalam laga ke-6 ini ya, mempertemukan PSS Sleman vs Persija Jakarta, Persija sebagai tim tamu ya. Seperti biasa kita akan bahas Persija. Persija biasanya kalau menjadi tim tamu ya biasalah bermain imbang, kalau nggak bermain ya kalah. Tapi di prediksi saya kali ini Persija akan memenangkan pertandingan ini. Berapa skornya menurut kalian? Berapa? Silakan komen di bawah kalau kalian memprediksi skornya. Kalau prediksi skor dari saya ya, Persija menang tipis. Kalau enggak 2-1 ya 1-0. Kalau enggak ya 3-2. Pokoknya menang tipis lah. 1-0 lah. Kalau buat imbang sih kayaknya enggak. Pasti ada yang menang. Kalau yang saya lihat yang menang Persija, karena Persija lagi performnya lagi, dia lagi bagus-bagusnya ya, lagi mulai naik ya kan. Kemarin aja Persebaya bisa kalah lawan Persija. Nggak tahu untuk PSS Sleman ini ya, karena bukan perbedaan pemain ya. Pemain sebenarnya PSS Sleman juga bagus, tapi kita nggak tahu ya. PSS Sleman kan supporternya tuh, wow, rame banget ya supporternya. Apalagi PSS Sleman main di kandang, wah, supporternya itu luar biasa, kompak banget, salut sama supporter PSS Sleman, mantap lah pokoknya. Ya itu menjadi salah satu kekuatan PSS Sleman nantinya untuk mengalahkan Persija Jakarta di kandang PSS Sleman, yaitu Maguwoharjo. Tapi sepertinya Persija bisa lah menghadapi semua itu ya. Karena permainan mereka sebenarnya Persija kali ini mainnya kurang bagus ya. Dan beberapa pemainnya banyak yang absen dikarenakan cedera lah, dikarenakan banyak yang cedera juga. Marco Simic contohnya satu, dia nggak bisa main. Dan bagaimana sih atmosfer pertandingan antara PSS Sleman vs Persija? PSS Sleman main di kandang nih, supporternya penuh, dari tribun penuh semua. Pokoknya salut buat supporter PSS Sleman ya, semangat, keren. Tapi Persija nantinya kayaknya bisa memenangkan pertandingan ini ya. Kita lihat aja nanti. Kita kan nggak tahu bola itu bundar, gimana nanti yang terjadi di lapangan. Tapi kalau menurut prediksi saya, skor 1-0 menang Persija. Ya seenggaknya imbang lah, pulang-pulang imbang. Tapi masih dimenangkan Persija sepertinya. Meskipun Persija tanpa Marco Simic dan pemain yang lain, karena masih ada Rio Matsumura dan yang lainnya, itu masih cukup bagus untuk melawan permainan PSS Sleman yang cukup bagus di musim ini ya. Meskipun kemarin kalah ya PSS Sleman, tapi ya semoga saja Persija dan PSS Sleman bisa bermain sportif dan tidak ada kecurangan-kecurangan lah. Ya, bisa bermain sportif lah intinya. Ya, prediksi saya skor unggul Persija 1-0 kalau nggak 2-1. Kalau menurut kalian berapa guys? Silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyak. Salam olahraga dari Abilku.